bos ambilkan kopi bos ini tapi ya bilang makasih bos. Iya. Ya wawancara mas nyanyi itu dan aku di pekang-pekang tangan Halo semuanya, ketemu lagi dengan Dani Lawar di sini. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga baik-baik saja. Hari ini saya bikin vlog ada di daerah Sukodono Sidoarjo, teman-teman. Ini ada di Cafe 45 Coffee. Cafe 45. Ini lagi ketemu sama artisnya Sidoarjo yang baru. Iya. Iya. Daerah mana ya? Bareng sahabat saya Elpas. Iya, tetap. Elpas Loro Jiwo 23. Ini Elpas sekarang lagi apa ya? Bikin video klip ya, Pas? Video klip sama Diva. Devi Aldiva. Sing gawe video klip Devi ya, aku njak ngevlog. Nah, konten. Diajak ngonten, dia diajak ngonten collab sama Devi Aldiva. Ya, collab. Ini di Cafe 45. Tadi udah selesai ya, Mas? Udah. Macan Nilong mah udah. Yuk, opo perasaan. Gimana perasaan? Saya tadi perasaan saya ngewecer Mas anjek kafe awak Mas terang ae. Ya. Ngewecer itu ya wis gemeter lah. Iya sama artis papan atas ya tertek. Ya, hampir. Itu kan mungkin banyak teman-teman yang mungkin ada beberapa orang yang enggak tahu Devi Aldiva itu artis apa. Apa? Artis dangdutnya? Ya. Sidoarjo. Palapa. Sing gendangnya sapa? Camer. Pedhae nok barbaran, biduane nok kene. Iya, andalannya apa lagunya? Daun merah. Lagu kesukaannya siapa itu? Mas Didin. Tadi adegane opo ae, Pas? Yo, ya macam-macam yo jungkir balik. Yo iya. Yang ka. Kata sirkus apa yo? Ini adegannya ini guys. Oh ini adegannya. Nanti bisa ditonton. Di kontennya. Langsung di IG ada. Oh di IG. Langsung di upload sama di IG. Ya sama Ayah Donald. Nih sama Ayah Donald juga. Bagiku sepasangan Madi apa ini? Madi Garangan. Ini bersama Madi Garangan tahun das ngawentupan dah sih. Bajunya baru ya deh. Alhamdulillah mas dapat spot dari Racing Wheel. Kalau yang kepo atau pengen tanya-tanya monggo langsung DM atau telepon. Andrew terus sampai sukses. Racing Wheel. Tadi kontennya pakai baju racing wheel juga, Pak? Iya, tetap saya pakai racing wheel. Ya. Ini sama Diva tadi. Devi. Iya, Devi Adiva tadi pakai racing wheel juga. Itu dengan masnya itu belakang itu dari mana itu masnya itu? Nah, itu. Itu dari mana itu? Dari Pasuruan, Mas. Pasuruan. Adiknya. Sahabat Devi Adiva. Apa namanya? Nama fans SJG. SJG. Ya. Apa itu? Sahabat Devi Queen. Oh, sahabat Devi Queen dari Pasuruan. Mas siapa namanya? Mas Fahmi. Wah. Temannya Mas Bitro di M itu. Oh, temannya Mas Bitro. Iya, Marbaro dulu. Iya. Dan di belakang ada bosnya, Racing Wheel. Tetap. Racing Wheel. Mas Edi Komblo itu namanya. Pembantu tadi. Iya, jadi pembantu tadi. Apa disuruh-suruh bos? Iya tadi ngambilkan ngantarnya ngambil curahkan tentang darah. Kopi yang tadi mas. Angel bosnya disuruh-suruh. Iya, tadi curahkan nih, gue langsung lan-lanan nih gue. Nah, bos ambilkan kopi bos ini. Aku ya bilang makasih bos. Iya. Ya wawancara mas. Nyanyi. Itu dan aku di pegang-pegang tangannya. Tak kesai, pernah buat. Ini kesai kali. Kan jalan saya. Iya, sana.
Masalah tak kesang mulai mas gimana oleh tambah bantu tangan ini. Cuma macam nak kesai tak perlu. Jangan enggak kamu cuci yo. Anyep kondangan di rumah jalan pan. Ini kata dengan kau. Malu kita abung lagi. Jangan. Yo boy. Yes, tapi mau enak rek, mau rek tembet. Apa enak? Ambek wong wedok wayu. Mau ayu kok. Dak di mana sama istrinya, Mas? Loh. Lah. Kita coba. Loh, bacot. Kalau istrinya lihat gimana, Mas? Loh, aku mau DM ya, di DM tapi siapa? Mbek pe bojoku. Terus ya kada buka pelas. DM. Dak punya WA-nya, Mas, kok di DM, Mas? Gak WA, langsung di DM. Iya, soalnya liatnya langsung di IG sih. Biasanya langsung di respon, di IG. Marah-marah terus apa enggak istrinya? Kayaknya nanti pulang, wis kemarin gak pulang. Ini nanti gak pulang lagi. Ya apa? Ini kancingi. Kamu izin apa? Ya aku izin, tetap izin sama istri saya tadi. Ya buat konten sama Diva Adiva. Ya, Devi. Iya, Devi. Suami soleha ya tetap sama istri. Konten apa gitu? Iya. Aku mau jadi pacarnya. Aku ngomong terus terang. Gitu ya? Iya, aku langsung blak-blakan. Cari ini bojoku. Yes. Ini metal suit nih. Yang penting tetap angsurannya. Iya, tetap. Aku ngangsur lagi loh Elpas ini. Berapa angsurannya? Jindelir dan jindelir. Iya, wayai gitu loh tadi. Mas Made, mana suaranya? Tahu Das. Kangen tuh Pak. Kamu belum pulang berarti Mas tadi, Mas? Iya, pulang. Pulang bentar. Iya, terus ngirim-ngirim gorengan. Ya, di masjid tetap langsung di rumahnya Mas Edi saya. Jam 11. Jam 11. Iya. Ayah Donald langsung ke situ. Langsung ke TV. Langsung ke sini. Mbak Diva, Adiva, Lydia Devi, Adiva udah sampai di sini. Udah nunggu kamu. Iya. Di mana ya? Ada mau dan Andara ditunggu lur ya kan Dewi. Jangan marah-marah terus. Iri bilang bos. Bacot. Budulin. Budulin ya. Wis enak yo kowe. Enak temen, tapi aku mau awakmu ngomecer. Di mana? Perasaan Mas Elpas untuk syuting dia kan pertama ini. Iya, gimana perasaan Mas Elpas? Hati saya gembira, Lur. Gembira. Nah, gembira campur kecut-kecut. Iya, wis campur-campur iki opo ngene siji. Kakeling biasa konten sama Mas Dani Longor iya. Katanya YouTuber yang ini yang asli YouTuber. Loh, aku asli asli. Enggak bohong. Palsu. Palsu. Iya. Kok itu palsu? Palsu. SMA di. Nih. Ya. Santai. Terima kasih. Yang tenang. Yo. Bukan bukan. Sudah lah. Kok bisa palsu ini yo cerita. Panglima Kopi guys. Lah ini. Monggo. Yang dekat arah opo? Sidoarjo. Kodono Sidoarjo. Langsung merapat. Langsung merapat di sini satu-satu. 45 Cafe. Semangat 45 gitu. Berarti kemerdekaan tau di sini. Bukanya tanggal 45. Ya? Iya, kayak tani. Tanggal 45. Tanggal 45 enggak, padahal tanggalan ini sampai 30. Ngono lho, iki kok tambah-tambah tanggal 45, tambah dhewe 15 aja ya. Wah, sampean manggil pas gak pesen. Saya sudah. Tengah. Tadi habis makan apa, Pak? Saya tetep tempe sama telur sama ikan teri ikan paus. Jangan iri bilang bos. Ini ya. Lho enggak kok iso aku palsu iki yo ceritane. Ndak. Kalau yang ini asli Mas Dani tadi syuting-syutingnya gitu lho kamerae ya. Oh, gitu. Perasaannya itu gimana di depan kamera yang besar-besar? Iya, soalnya wis orangnya enggak usah banyak adegan. Ya, adegan gini Mas. Kalau Mas Dani longor enggak langsung tes gini ya itu kayak semangat ya. Iya kurang inspirasinya kurang kalau masnya ini mas kurang ini mas dekat mas yang ini mas kita lah bukan kurang inspirasi apa tadi itu kan video klip lah nah, itu video klip mas video klip kalau ngevlog itu lain oh kalau ngevlog ya kayak gini dong kita seharian ya oh gitu soalnya aku nggak tahu Iya. Biar tambah film. Iya. Sama lagi kira. Iya. Lagi kira.
tetap semangat. Semangat ya. Untuk kedepannya, untuk kedepannya gimana katanya Mbak Devi ini jenjang selanjutnya? Mau diajak holiday di luar negeri. Singapura. Iya, Singapura. Tenang. Iya, mau diajak. Tapi kata-kata saya itu ditonton DJ. Nah, kata-kata saya, tata bicara saya. Iya. Tapi jak holiday sama Mbak Devi and Diva itu, Rek. Oke, oh, enggak mau buat video klip dulu tak apa, langsung liburan ya? Langsung liburan, Singapura. Lah aku ngomong gini sama Mbak Diva, sekarang masih ada covid, kalau covidnya nggak ada, kita liburan holiday. Nanti covidnya diajak aja, nggak apa-apa. Ya berontak dia. Gak serius, mau diajak ke Singapura saya. Singapura itu mana mananya Sidoarjo? Singapura sebelah tangga sebelah itu loh ya, tangga sebelah Singapura. Singapura tuh punya singecek. Singecek. Ya, yang kurang singecek, ya macan tutul ya, ya yang melamir ya. Kapan katanya Pas? Itu kapan katanya? Tahun depan aslinya iya, tahun depan. Berarti kurang beberapa hari ya? Iya, dadang kan sudah tahun depan, Mas. Lah iya, mana bulan. Tunggu tanggalnya, Elpas mau ke Singapura lho sama Mbak Diva Adiva. Kamu kan berarti harus bisa bahasa Inggris, Mas? Iya, satu. Kita itu harus kata-katanya ditata. Kasih pun jeblak-jeblak saya, katanya Mbak Diva. Kalau di sana, jaga kebersihan. Terus di sana itu ngapain aja? Itu, di sana katanya itu buat video klip sama buat konten-konten itu lho, Mas Dani. Ya ngevlog, ya ngevlog, ya ngevlog itu. Singapura sing penuh dhuwur iku ya. Oh nanti kamu di menara di atas sana. Iya enggak apa-apa, centel menara. Aduh. Pengen aduh. Kan temenan ya, Singapura rek ati jak liburan ambe Mbak Diva. Nanti kalau sudah pulang dari Singapura kamu pas lupa sama Singapura. Oh enggak tetep saya. Janji lo ya. Iya, tetep. Kalau jadi nanti dihubungin, kirimin anu gorengan Pas. Wes aku repot. Aku nang pesawat saya iki. Enggak, aku enggak kelem. Soalnya aku eling masa bawaku dari bawah. Soalnya dulu itu awalnya gimana? Kok pas masuk Barbara lo sama teman saya yang kemarin di Tasakuran sama Mas Didin itu mana? Mas Lutfi. Ya, saya di Mas ya, Cakuping. Cakuping Scorpio, catur. Ya, cak itu. Ya, kalau bisa secepatnya saya. Oh, ini Mbak Devi. Ya. Panggil Mbak Devi. Pokoknya jangan lupa. Enggak, tetap saya. Berasalnya dari mana? Ya. Mudu mana? Kak itu kip lagi ya. Si anaknya. Si anaknya. Kayak anaknya. Kayak Rafi Ahmad sekarang. Ya sih, Cima. Jangan yes. Ngomong. Aku cuma mau ngomong. Tampan saya itu seperti Rafi Ahmad. Iya. Cari Mbak Diva. Cing teman sampean Mas. Ini cerita. Gak tau ya. Padahal ada pekupon. Iya, pekecot aja, ada pekupon ya. Kayak ada mecoro itu ya. Berarti belajar bahasa Inggris? Iya, dulu. Lepas itu judul-judul langsung, itu lebok nong 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 ada itu judul-judul, film-film tono ada judul ya. Iya, ini film apa? Ini filmnya Dani Longor. Longor tetap Longor. Kalau katanya Mas Elpas, apa ya masukan buat kaos Racing Wheel itu gimana? Oh, iya. Kan kemarin ada satu produk kayak tim Racing Star Ghost Rido. Iya. Jadi perbedaannya masukannya sampean ke Borido itu gini. Nah, masukan untuk ke Bos Edi ini gimana, Mas? Ya tetap bajunya tetap bagus. Masukan, bukan itu muci. Itu kan anu penilaian. Saya itu kalau kan cari kemasukan nggak bisa. Yang pendapat saya itu nggak bisa. Jangan inspirasi yang gitu-gitu loh. Aku nggak bisa temenan. Iya, terus terang aja. Terus terang. Iya. Gorengan, sinop, angsuran. Bu, iki lo pengiriman yo, mungkin dari jendeli lo.
enggak, apa kurang gimana? Nah, kurang gimana perbedaannya dengan desain ini gitu loh. Masa enggak bisa membedakan? Buat ini loh, masukan. Buat apa? Okay. Masukan meneta bukan lawangan. Kemasukan ke arah. Kaiso, kemasukan ngene iku ya, ya apa sih carane iku? Ya gini loh, Mas. Momo racing wheel iki kurang ini ngono lho, momo awakmu. Enggak ada kekurangannya, bagus. Wis tak putusi lanjut wis, bagus. Kalau bisa tambah maju terus racing wheel, ya. Wes gitu aja kemajukannya. Lebih buat cepat, yang ya. Mau pesen gimana caranya? Langsung di Permata Pasar Wisata. Pariwisata nomor 14. Itu kan alamatnya. Ya, Play Store-nya di situ, Play Store-nya. Untuk pemesanan di IG, di gimana? Telepon apa gimana WA itu loh. Langsung di Racing Wheel Official Instagram-nya IG-nya. Oh, di situ ada nomor teleponnya sekalian, ada alamatnya. Shopee ada, Mas. Ada Shopee, oh, Mama ada. Shopee Mama ada, Lazada ada semua. Mama ini apa? Iya, Shopee. Oh. Shopee Mama, Ayah, Bunda ada semua di situ komplit. Aduh, ngacur. Eh, jelek nek iki wis mobil. Enggak ono masukan nek. Lah kalau pemasukannya cukup itu aja saya. Kayaknya bagus. Kurang tebel dikit. Kurang tebel. Ya. Kurang berapa mili? Kayaknya jangan tipis-tipis. Lah, aku punya pendapat lagi, kalau digosok itu mesti ngelontok. Apa nih? Panas. Sablone keliru tang niku. Enggak boleh. Oh, enggak boleh disetrika. Enggak boleh disetrika, enggak boleh disikat. Oh iya, kasih parfum terus lah ya, kasih cuci lah ya. Ya cuci, iya sablone. Terus ditambah lagi. Padone mukamu masuk ate disetrika kan ngelentek ya. Iya mblodok. Gila kok ya mate. Wes cukup itu aja. Pesan-pesan saya dari saya, Elpas Loro Jiwo dan Dani Longo. Jangan lupa like, comment, subscribe. Untuk selanjutnya ya. Untuk selanjutnya nanti ada lagi party kedua. Iya, ngobrol ya sama Mbak Diva. Iya, benar. Iya, ngobrol. Iya, sama Diva itu. Ya wes. Wes, ngono ae ya. Cirek tak enak nada sambung. Cok kentut. Iya, nada sambung. Party itu ya, benar. Kamu juga. Kamu perlu isu ae Dani Longo. Tenang, bujuk. Tamu cewek. Kamu ini wis ngono wis. Jangan lupa like dan subscribe ya, share ke teman-teman kalian semuanya. Yang gini yang banyak dan nomor ya. Oke, ciao.